Selamat petang, salam sejahtera. Berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Kata Lim Guan Ying, kami akan bekerjasama dengan UMNO untuk memulihkan parlimen, tetapi tidak pada PRU. Setiausaha Agung DAP Lim Guan Ying mengatakan DAP bersedia bekerjasama dengan UMNO untuk membantu memulihkan parlimen, tetapi parti-parti itu tidak bersedia untuk bekerjasama dalam pilihan raya akan datang. Dalam ucapannya hari ini, dia memberitahu konvensyen biasa Negeri DAP Pulau Pinang bahwa jika mereka dapat mengadakan pertemuan lebih dari 2.000 perwakilan parti sesuai dengan prosedur operasi standar SOP COVID-19, tidak ada sebab mengapa parlimen tidak dapat bersidang dengan hanya 222 ahli parlimen. Sekian berita, sila layari Malaysia Kini untuk mendapatkan berita yang lengkap. Kita jumpa lagi, selamat petang, salam sejahtera. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.